Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga baik. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama saya Lalis Cawati dari Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Apa ada temannya yang berhalangan hadir? Atau semuanya hadir semua? Ya, baik, jika sudah hadir semua. Nah, di sini kita akan membahas KD 3.1, yaitu menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Dan materi menganalisis kemaharajaan VOC. Ada yang masih ingat mengenai kolonialisme dan imperialisme? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, jadi kolonialisme itu berasal dari kata koloni, yang berarti tanah jajahan. Jadi, kolonialisme itu merupakan suatu usaha dari suatu bangsa untuk menguasai bangsa lain, di mana itu di luar dari bangsanya sendiri atau wilayahnya. Berasal dari kata imperar, yang berarti memerintah. Jadi, imperialisme itu merupakan suatu perluasan wilayah yang bisa dilakukan dengan cara halus, seperti menggunakan kekuatan ekonomi, budaya, maupun ideologi, atau bahkan bisa menggunakan cara paksaan ataupun memerangi. Kemudian, negara mana saja nih yang pernah melakukan pelayaran ataupun berpetualang ke dunia timur? Ayo, ada yang tahu? Ya, jadi negara Eropa yang pernah melakukan petualang atau pelayaran ke dunia timur di sini ada Portugis, ada Spanyol, Belanda, serta Inggris. Jadi pada materi menganalisis kemaharajaan VOC di sini kita akan membahas tiga sebab. Yang pertama di sini ada lahirnya VOC. Kemudian yang kedua di sini ada VOC semakin merajalela. Dan yang ketiga di sini VOC menuju kebangkrutan. Nah, yang pertama di sini ada lahirnya VOC. Nah, apa sih tujuan dari orang-orang Eropa atau orang-orang Barat ini datang ke dunia Timur? Jadi yang pertama di sini dia mencari gold, yaitu mencari kekayaan atau keuntungan dari rempah-rempah. Kemudian yang kedua di sini ada glory, yaitu kekuasaan. Jadi orang-orang Barat di sana ya datang ke sini untuk mencari kekuasaan dengan cara menduduki wilayah Nusantara ini. Kemudian yang ketiga di sini ada gospel. Jadi dia di sini juga menyebarkan agama yang dia anut untuk disebarkan ke Nusantara ini. Untuk memperkuat posisi orang-orang Barat di dunia timur di sini, mereka membentuk persekutuan dagang bersama untuk setiap kongsi dagangnya. Misalnya saja kongsi dagang dari Inggris, di mana dia pada tahun 1600 di sini ia membentuk persekutuan dagang bersama dengan nama EIC, yaitu East Indian Company. Nah, para pedagang atau perusahaan dagang di sini masing-masing ini saling bersaing, bahkan dalam satu negara mereka juga saling bersaing. Persaingan yang cukup keras terjadi antar perusahaan dagang milik orang-orang Belanda dan akhirnya menyebabkan kerugian pada pihak kerajaan. Nah, akhirnya pada tanggal 20 Maret 1602 secara resmi dibentuklah VOC atau Verenigde Oost-Indische Company, persekutuan kongsi dagang Belanda yang ada di Nusantara. Jadi di sini VOC sebagai kongsi dagang seperti negara di dalam negara. Nah, VOC ini secara resmi didirikan di Amsterdam.
Tujuan dibentuknya VOC yang pertama di sini yaitu menghindari persaingan antara orang-orang Belanda yang tidak sehat. Dan yang kedua yaitu memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara lainnya. Hak-hak yang dimiliki oleh VOC yang pertama di sini, dia mampu atau dapat melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaes, termasuk Kepulauan Nusantara. Kemudian yang kedua di sini, VOC juga dapat membentuk angkatan perang sendiri. Kemudian yang ketiga di sini adalah ia mampu melakukan peperangan. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Kemudian mencetak serta mengeluarkan mata uangnya sendiri. Kemudian mengangkat pegawainya sendiri, dan dia juga dapat memerintah di negeri jajahan. Nah, di sini VOC mengawali ekspansinya pada tahun 1605, yang mana di sini dia berhasil menguasai Ambon dari tangan Portugis. Nah, di sini benteng pertahanan dari Portugis ini diambil alih oleh tentara VOC, atau dia berhasil diambil alih bentengnya. Kemudian di sini benteng tersebut akhirnya diberi nama Benteng Victoria yang ada pada tahun 1610 di sini. Secara kelembagaan diciptakan jabatan baru dalam organisasi VOC. Nah, yang mana di sini ada jabatan Gubernur Jenderal, kemudian juga dibentuk Dewan Hindia atau Red and Indies. Nah, di sini tugas dari Gubernur Jenderal yaitu mengendalikan kekuasaan di negara jajahan milik VOC. Sedangkan tugas dari Dewan Hindia di sini yaitu menasihati serta mengawasi Gubernur Jenderal ini ketika memerintah. Pada tahun 1610 di sini, secara kelembagaan diciptakan jabatan baru dalam organisasi VOC. Nah, yang mana di sini ada jabatan Gubernur Jenderal, kemudian juga dibentuk Dewan Hindia atau Red and Indies. Nah, di sini tugas dari Gubernur Jenderal yaitu mengendalikan kekuasaan di negara jajahan milik VOC. Sedangkan tugas dari Dewan Hindia di sini yaitu menasihati serta mengawasi Gubernur Jenderal ini ketika memerintah. Gubernur Jenderal yang pertama VOC di sini adalah Peter Bott. Nah, dia menjabat pada tahun 1610 sampai 1614, yang mana di sini dia mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610 dan berhasil memasuki wilayah Jayakarta. Penguasa Jayakarta ketika itu adalah Pangeran Jayakrama. Nah, beliau ini sangat terbuka dalam hal perdagangan. Jadi, dari negara manapun dia dapat melakukan perdagangan di situ, baik itu dari Gujarat, dari Spanyol, maupun dari Belanda dan daerah lain. Nah, pelabuhan tersebut adalah pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, jadi, pelabuhan tersebut menjadi kota yang sangat ramai atau kota dagang yang sangat ramai. Di samping itu, Peter Bott juga berhasil mengadakan perjanjian dan menanamkan pengaruhnya di Maluku. Dan dia juga berhasil untuk mendirikan pos perdagangan di Ambon. Nah, pada tahun 1611, Peter Bott di sini dia berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta yaitu Pangeran Jayakrama. Nah, di sini Peter Bott ini membeli sebidang tanah dengan luas 50 kali 50 fathom, atau 1 fathom ini berarti 185 cm. Nah, ini lokasinya ada di sebelah timur Muara Ciliwung, yang mana di sini nanti akan dibangun batu berlantai dua. Ini dia sebagai tempat tinggal, kemudian gudang sekaligus kantor milik dari VOC. Pada sudut yang kedua di sini ada VOC semakin merajalela. Jadi setelah Peter Bott di sini gubernur jenderalnya adalah Gerald Rennes yang menjabat pada tahun 1914 sampai 1915. Jadi di sini Gerald Rennes di sini hanya menjabat 1 tahun. Nah, Gerald Rennes di sini dia memulai perbudakan, yaitu dia mengirimkan budak dari Maluku, dari Ambon, dari Banda dan lainnya untuk dikirim ke Jayakarta. Nah, di sini budak tersebut untuk memperbaiki gudang tempat tinggal yang dibeli sebelumnya tanahnya oleh Peter Bott. Pada masa jabatan Lawrence Rye ini, dia berhasil membangun gedung dengan nama Mauritius. Ini berlokasi di tepi sungai Ciliwung. Sikap baik dari rakyat dan para penguasa
Setempat ini ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang dari VOC untuk semakin dia dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara. Jadi pada awal kedatangannya mereka di sini bersikap baik, dia hanya ingin melakukan perdagangan. Jadi dia di sini melakukan hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan setempat. Nah, di sini terbukti juga ketika Viterbo di sini dia mampu bekerja sama dengan penguasa Jayakarta yaitu Pangeran Wijayakrama. Nah, namun ketika lambat laun orang-orang dari Belanda ini dia melihatkan sikap congkaknya, kemudian sombong, dan kemudian memperlakukan masyarakat pribumi atau masyarakat Nusantara ini semaunya sendiri. Akhirnya orang-orang dari Nusantara ini membenci orang-orang Belanda. Akhirnya pada tahun 1618 Sultan Banten ini dibantu oleh tentara Inggris di bawah pimpinan Laksamana Thomas Derry. Ini dia berhasil mengusir VOC dari Jayakarta. Setelah VOC berhasil disingkirkan dari Jayakarta, kemudian justru Inggris ini disingkirkan dari Jayakarta oleh pasukan Banten, dan akhirnya Jayakarta ini sepenuhnya dapat diambil alih oleh Kesultanan Banten. Pada tahun 1619, Gubernur Jenderal VOC Lawrence Rahl ini dia digantikan oleh Gubernur Jenderal baru yaitu Jenderal Jan Pieter Zoon Koen atau JP Koen. Nah, di sini dia dikenal sebagai salah satu Gubernur Jenderal VOC yang berani dan kejam, serta dia memiliki sifat yang sangat ambisius. Nah, jadi di sini pada pemerintah sebelumnya di sini kan VOC berhasil diusir dari Jayakarta. Nah, di sini JP Koen ini dia merasa dipermalukan oleh orang-orang dari Jayakarta. Nah, akhirnya si JP Koen ini dia membalaskan dendamnya karena dia merasa dipermalukan. Nah, selain itu JP Koen juga terkenal sebagai peletak dasar penjajahan VOC di Indonesia atau di Nusantara. Nah, di sini selain itu dia juga memonopoli perdagangan yang begitu hebatnya di Nusantara. Di sini VOC mempunyai cara-cara untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan alam. Di antaranya yang pertama di sini dia merebut sasaran pasaran produksi pertanian atau memonopoli. Kemudian dia itu tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian, namun ketika hasil atau uangnya itu adalah milik VOC. Nah, kemudian VOC sementara cukup itu dia menduduki wilayah yang cukup strategis. Kemudian VOC juga melakukan campur tangan atas kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, terutama menyangkut usaha pengumpulan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli. Nah, kemudian yang terakhir di sini, lembaga-lembaga pemerintahan tradisional atau yang masih bersifat kerajaan ini masih tetap dipertahankan. Nah, dengan harapan suatu saat akan bisa dipengaruhi. Nah, jika kerajaan atau pemerintah tradisional tersebut tidak dapat dipengaruhi, maka akhirnya mereka akan diperangi oleh pihak dari VOC. Nah, pada tahun 1623, JP Koen ini dia kembali ke negeri Belanda. Nah, kemudian kepemimpinan dari Gubernur Jenderal VOC ini dia berikan kepada Pieter de Kapinter. Nah, di sini dia melanjutkan program dari JP Koen yaitu memperluas wilayah Batavia. Nah, kemudian di sini JP Koen ini tiba-tiba dia diminta kembali untuk datang ke Batavia oleh pimpinan dari VOC yang ada di pusat yaitu di Belanda. Nah, di sini akhirnya pada tahun 1627 JP Koen ini tiba di Batavia dan diangkat kembali menjadi Gubernur Jenderal untuk kedua kalinya. Pengaruh serta kekuasaan dari VOC ini semakin meluas. Nah, akhirnya mereka melakukan perkuatan kebijakan monopoli di setiap daerah yang mana dianggap strategis. Nah, di sini armada VOC-nya semakin diperketat. Nah, benteng-benteng pertahanan pun dibangun oleh VOC, misalnya saja benteng Dursted ini yang dibangun di Saparwa. Kemudian ada benteng Nassau yang ada di Bandal. Kemudian di Ambon ada benteng Victoria yang sebelumnya
diduduki oleh Portugis, kemudian berhasil direbut oleh tentara dari VOC. Nah, kemudian di sini ada juga Benteng Oranye yang ada di Ternate, kemudian ada Benteng Rotterdam yang ada di Makassar. Nah, pada subgrup yang ketiga di sini yaitu VOC menuju kebangkrutan. Nah, jadi pada abad ke-17 dan abad 18 di sini VOC mengalami kejayaan, yang mana di sini dia berhasil menguasai kerajaan-kerajaan lokal dan mampu mengunggulinya. Kemudian dia juga mampu memonopoli perdagangan yang ada di Nusantara. Namun pada tahun 1749 ini terjadi perubahan yang begitu mendasar pada lembaga-lembaga kepengurusan dari VOC di sini. Nah, pada tanggal 27 Maret 1749 di sini Parlemen Belanda mengeluarkan UU yang menetapkan bahwa Raja William IV sebagai penguasa tertinggi dari VOC. Nah, dengan demikian VOC berada di bawah kekuasaan raja. Ketika VOC berada di bawah kekuasaan raja, nah di sini kepentingan pemegang saham di sini mulai terabaikan. Nah, pengurus tidak lagi terpikir untuk memajukan perdagangan untuk VOC, tetapi pihak dari VOC justru berpikir untuk memperkaya dirinya sendiri. Nah, di sini VOC sebagai kongsi dagang swasta di sini, dia keuntungannya ini semakin hari semakin merosot. Jadi ada penurunan. Nah, kemudian bahkan dia juga tercatat ketika tahun 1673 di sini VOC sudah tidak mampu lagi untuk membayar dividen. Nah, kas dari VOC sendiri ini juga merosot sangat tajam karena serangkaian perang yang sudah dilakukan ini memerlukan biaya yang cukup banyak juga. Nah, kemudian dia juga mempunyai beban hutang yang tidak terelakkan. Nah, gimana anak-anak, sudah paham atau ada yang ditanyakan? Nah, ya, jadi kesimpulannya itu pada awalnya itu VOC ini dia datang untuk mencari kekayaan dan memonopoli perdagangan yang ada di Nusantara. Nah, dia di sini juga berjaya. Nah, jadi ketika VOC ini di bawah kekuasaan raja ini, para pengurusnya ini tidak lagi berpikir untuk memajukan usaha perdagangannya. Nah, namun dia justru ingin memperkaya dirinya sendiri. Nah, selain itu banyak para pejabatnya itu yang gila hormat. Kemudian juga, para pejabatnya juga melakukan korupsi secara besar-besaran untuk memperkaya dirinya sendiri. Kemudian juga dia terlilit hutang yang banyak dikarenakan ketika perang juga memerlukan uang yang banyak. Dan akhirnya VOC bubar. Nah, gimana? Sudah paham semua? Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.